Ya, kartone karteka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk para pecinta tanaman. Jumpa lagi bersama channel Tanduran Enyong. Ada tanaman Adenium atau Kamboja Jepang. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial, berbagi tips pemangkasan Adenium. Cara memangkas Adenium supaya bekas potongannya itu tidak busuk. Karena hari kemarin ada cerita dari teman, tanaman Adeniumnya habis di pruning atau dipangkas tapi bekas potongannya itu malah busuk. Jadi di video kali ini saya buatkan tutorialnya, semoga bermanfaat. Yang pertama kita siapkan adalah pisau. Pakailah pisau yang tajam, yang bersih dan steril. Alangkah lebih bagus lagi jika kita menggunakan pisau yang baru. Pisau yang bersih, tajam dan steril. Untuk mensterilkan sendiri bisa menggunakan alkohol atau juga dioles-oles menggunakan bawang merah. Untuk waktu pemangkasan alangkah baiknya dilakukan di pagi hari di saat cuacanya lagi cerah. Untuk cara pemotongannya, langsung potong, posisinya agak miring. Supaya si getah itu langsung mengalir, tidak mengendap di bekas potongan. Jika kita melakukan pemangkasan di waktu yang mendung atau musim penghujan, alangkah baiknya setelah dipotong itu kita teduhkan terlebih dahulu sampai getahnya itu benar-benar kering. Kalau kita memangkasnya di musim panas atau terang, setelah dipotong bisa kita langsung tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari supaya bekas potongannya itu atau getahnya cepat mengering. Posisi pemotongannya miring. Oke lur, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.